Maksud hati ingin menikmati hasil curian di sebuah hotel mewah. JF, seorang supir pribadi, seorang dokter ini terpaksa harus mengubur impiannya karena terlanjur dibekuk oleh tim Satreskrim Polresta Padang di sebuah hotel mewah di Kosa Rana, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang pada Kamis malam. Dengan tangan diborgol, petugas membawa tersangka ke kamar hotelnya untuk dilakukan penggeledahan. Petugas juga menggeledah mobil jenis Daihatsu Xenia yang dibawa kabur tersangka yang tengah diparkir di depan hotel tersebut. Saat digeledah, petugas juga menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 paket yang disembunyikan di dalam mobil, serta sebuah handphone curian milik majikannya. Penangkapan tersangka ini berdasarkan GPS dari handphone majikannya yang telah ia bawa kabur, sehingga dengan mudah tersangka dibekuk petugas. Dari pengakuan tersangka, dirinya nekat mencuri mobil majikannya sendiri untuk membeli narkoba jenis sabu karena terlanjur kecanduan. Telepon ini telah hilang, telepon saya. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Barang-barang tadi bawa ke Surabaya.